tak mah budil dengan nasud yakin. Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa berata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Nafsu mu terampuri semua, jiwa nafsu asamu sijet. Amin ya lita, amin ya tua, lo hitam wa wisan iwa. Hendaknya jangan membuang air kencing ke dalam air, tidak pula air ludah, tidak boleh melemparkan perkataan yang tidak suci, tidak pula kotoran-kotoran, tidak pula darah atau suatu yang beracun, dan tidak pula yang lain. Ayane para yane durwa rohan tubuh ini unsur natra daya tam randoa pun dari kawan di tempat di sana di tempat yang jauh, semoga tumbuh bersemi, semoga mata air muncul di sana atau sebuah kolam yang kaya akan bunga teratai. Narmada taywa sindusca gangga taywa saraswati airawati nadis resta nadi tirtam kasab tadam. Tujuh air suci ialah Narmada, Sindu, Gangga, Saraswati, Airawati, Nadis Resta, dan Nadi Tirta. Ampayo yang ti adwa birja mayo adwa riyata prinyajatir maduna payah. Seperti para ibu yang selalu memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya, seperti itu aliran sungai yang menghidupi umat manusia mengalir terus menerus, airnya seperti susu dan madu di sepanjang jalannya. Manusia sarwa buddhesu wartate wai supa supi asupe susama wista supe swewawa karayen. Manusia di antara semua makhluk dapat melakukan perbuatan yang baik dan jahat. Jika seorang senang melakukan kejahatan, maka ia harus dibawa menuju kebaikan. Upabogai paritiata nan mana mawasa daye canda labwepi manusia sarwata tatabun labang. Jika seorang tidak mencapai kemakmuran, dia seharusnya tidak sedih tentang hal itu. Sebagai manusia, meskipun hina sekalipun, adalah dicapai dengan sangat sulit. Ia miyomni pratama yang prapya jagati pati atmanam sakyate terangdung karmabi subalaksanai. Kelahiran ini adalah yang terpenting bagi manusia. Setelah mendapatkannya, seseorang dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan yang baik. Sopana butang suarga siam manusia prapyadu labam tatat manam sama dadya duang setana pun nariyata. Setelah memperoleh wujud manusia yang amat sulit dicapai dan yang merupakan tangga menuju surga, seorang harus berbuat baik sehingga tidak jatuh lagi. Karma bumi riam rahman kala bumi rasau mata ihayat guru te karma tanbaran ropa bujate. Oh Brahman, menjelma menjadi manusia dapat melakukan perbuatan, dapat menikmati dari hasil-hasilnya. Perbuatan apapun yang dilakukan di bumi dapat dinikmati nanti di akhirat. Om Santi, Santi, Santi.